Ya, selamat malam. Kembali bersama saya, Bang Kanare. Kali ini mau mencoba sebuah osilator TX ya. Osilator TX ini seperti yang sudah-sudah, hanya kali ini saya menggunakan berapa transistor 2053. Kita lihat penampakannya ini ya. Kita lihat penampakannya ini. Nah, saya balikan. Nah, ini kelihatan apa enggak ya? 2053 ini ya bentuknya ya. Pakai kamera HP. Nah, untuk 9930 ini pakai yang model kecil ya. Untuk yang lainnya seperti biasa, buat teman-teman yang sudah saya kasih skema ya, seperti itu. Untuk rangkaian osilator menggunakan 9 volt, yang ini 12 volt, dari ini menggunakan 12 volt, sedangkan yang ini, yang pertama adalah osilator pembangkit sinyalnya, itu menggunakan 9 volt. Ini ada senter di sini 9V1 yang melewati 220 ohm dulu baru ke senter untuk memberi tekanan pada ini. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba menggunakan tegangan, coba kita lihat ya, 12,9 ya. Ini kabel ya menuju ke sini. Ini belum, minnya belum saya sambungkan. Nah, ini kabel antenanya, kita urutan yuk. Nah, ini masuk ke SVR menggunakan dummy load dulu ya. Ini head flank menggunakan dummy load skala 12 menggunakan power. Oke, kita lihat bagaimana, kita nyalakan yuk. Berapa watt ini kekuatan 2053? Nah, ini saya konsetkan ke ground ya. Kita lihat. Iya. Kita lihat wattnya. Wow. Hampir 2 watt. Lagi. Wow. 2 watt kurang ya. 2 watt kurang. Nah, saya bersihin dulu ini. Kita lihat lagi ya. Pelan-pelan. Wow. 2 watt kurang. 2 watt kurang sedikit. Begitu. Sekarang kita menggunakan antena ya. Ini masih menggunakan dummy load, kita ganti. Antena sebentar. Ini hanya masih TX saja ini ya. Sekarang antenanya ini keluar. Antenanya sudah di luar rumah tentunya. Dan saya pasang dulu. Ya. Dan kita coba. Berapa sih wattnya kalau hanya TX saja ini? Wah, tetap 2 watt. Ya, 2 watt kurang. Begitu. Lumayan. Satu segini saja sudah bisa mansar untuk ya, satu, kalau pakai antena yang bagus, satu desa lah, satu desa, dua desa lah, bisa ke desa tetangga ini. Itu hanya Pak menggunakan 2053. Gitu. Ini penampakannya. Gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Tunggu video selanjutnya. Nanti ini akan saya kasih penguat lagi 1971. Seperti apa? Ditunggu video berikutnya.